Oke guys, kali ini saya akan mereview game baru namanya Magic Rampage. Sebelum saya mereview, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah untuk review game terbaru lainnya. Oke, kita bisa lihat di newsletter. Oh, ini adalah Facebook. The new ranking system is not available. Kita lihat options, grafiknya bisa high. Options, bahasanya nggak bisa bahasanya. Kita cari bahasanya, bisa English dong guys. Jadi kita pilih English FT dan start. Wow, jadi langsung new game aja. Yang pencet. Terus cari karakternya. Kalau saya memilih karakter suara saya, misalnya Black Mage. Nah ini nih Black Mage ini lumayan. Kalian bisa memilih karakter lainnya. Kalau saya sukanya Black Mage. Kalian bisa masuk Ace, Color, Body. Ace itu mata, Color itu warna, Body itu tangan. Oke. Chapter 1 dan Gen 1. Oke. Jadi kita ambil coins. Itu ada api, kayaknya kena api mati. Itu ada orang mayat terbunuh. Saya nggak tahu kenapa dapat demon. Kita baca jam. Jam wheels in the air for a double jump. Oh, kita ambil koinnya semua dulu. Kita ambil. Jatuhin fastnya, dapat. Eh, itu ada orang kenapa itu lagi dibukin. Jadi kita disuruh selamatkan orang ini. Peluru saya habis, dia ada cooldown. Nah dia ngomong hey soldier. Wow, itu zombie guys kayaknya. Nah kita disuruh bergerak dan kita disuruh mengindungi King. Nah kita dapat weapon. Oh, dan kita ambil dulu fastnya karena koin itu berguna untuk membeli satu di shop. Kita ambil sini, ini bisa double jump. You can break wooden crates. Oke, kita ambil. Kita dapat baju guys, kita pakai dulu. Baju itu ada armor guys, ntar kita pakai ntar aja guys. Ini zombie dapat fatality, bomb killer. Kita ambil dulu fast semua itu isi darah, kita dapat darah dan selesai chapter 1 end of dungeon 1. Oh kita masih chapter 1 guys, gold collector bonus. Oh jadi buat apa ya gold itu, saya juga tidak tahu. Nah kita select play dungeon 2. Oke, langsung mulai dungeon 2 chapter 1 dungeon 2. Langsung ada zombie, jadi langsung kita bunuh aja guys. Fatality, kita ambil dulu fast-fastnya seperti biasa. Koin itu sangat berguna guys. Kalau kita dapat diamond, dapat darah lumayan guys. Jadi kita berusaha naik dan nggak dapat guys. Itu kita dapat diamond guys. Dikit lagi guys, langsung dapat. Ya, dapat. Kita pakai bajunya dulu. Nature Magic Face equip. Armor kita 8. Armor kita 8. Dapat armor, bajunya lumayan bagus ya guys. Nah sini ada zombie, kita bunuh. Aduh darah saya tinggal situ. Kita dapat baju lagi guys, kita pakai dulu bajunya. Armor 42. Nah bagus nih guys, jadi kita nggak mudah mati. Oh kita lupa mencet tombolnya. Dan itu ada teman kita lagi yang sedang dibukin. Kita bantuin. Win. Iya darah kita guys. Kita harus pakai darah guys. Nah, saya lupa
that was close. Kayaknya dia memberi hadiah lagi nih kepada kita. Dia ngasih minuman. Oh, senjata guys. Aduh, kira senjata. Oh, saya salah pakai equip. Dan ambil lagi koinnya seperti biasa. Ini lagi game yang sungguh mudah guys. Kita ambil itunya dan kita ambil koinnya dulu guys. Biar kita dapat diamond. Kayaknya pas bunga itu ada diamond. Nah, kita dapat diamondnya guys. Oke. Dan kita cari lagi diamond scratch. Use them. Kita bunuh zombinya. Nah, mati. Terus nah, kita dapat darah lagi, lumayan. Aduh guys, kenapa ini lama banget guys? Move red to use them as perfect to reach high class. Lagi nih guys, pelurunya habis itu merah-merah. Aman masih pelurunya. Nah, kita dapat, ayo kita loncat aja guys. Ayo kita loncat, ayo. Apakah bisa dapat? Nggak bisa dapat. Oh, kita harus mendorong box ini untuk ke atas. Itu ada api. Nah, jangan sampai kena api itu ntar mati. Kita buka lagi. Nah, ayo kita bunuh lagi zombinya. Aduh, ayo. Dia juga ngeliat nipsok. Headshot. Wah, dapet headshot. Headshot kok bisa nembus. Dia mainnya pedang nih. Kita ada darah, use. Nah, habis itu kita cari. Iya ada zombie lagi. Ya, kena. Itu darahnya main. Headshot lagi. Aim for head for critical damage. Itu ada zombie lagi. Zombie banyak banget. Bunuh lagi. Nanti. Ayo langsung. Udah selesai. Capture. Off dengan gua selesai.